Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat-sobat Putra Nusa Afri. Jumpa lagi dengan channel Putra Nusa Afri. Hari ini akan memberikan tutorial cara mengetahui apakah remote ini berfungsi apa tidak, sedangkan alat yang kita punya di rumah tidak ada alat khusus untuk mengecek remote apa saja di sini, apa remote set top box, apa remote TV, apa remote yang lainnya, yaitu menggunakan alat yang sangat sederhana sekali yang tiap rumah tiap anak kadang-kadang punya, ini ya HP. Caranya bagaimana, yaitu HP kita set dulu di kamera. Jadi kita buka dulu di kamera seperti ini. Kemudian kita coba beberapa tombol. Misalnya ada salah satu atau beberapa tombol yang mungkin tidak berfungsi. Apakah angka 1, 2, 3 dan seterusnya, apa naik turun dan sebagainya. Ini bisa dicek dengan menggunakan HP, yaitu dibuka dulu kameranya, kemudian ini HP diluruskan dengan ini di depan kamera ini. Jadi ini, nah ini remote yang akan kita coba, yang akan kita cek. Jadi nanti kalau ini misalnya tombol ini yang tengah ini ya, oke ini kita pencet, maka nanti pada tampilan seperti ini ada sinar infrarednya. Contohnya ini saya pencet ya, itu ada sinarnya. Jadi misalnya ini tombolnya bawah ini kan ada merah, hijau, kemudian kuning, biru. Misalnya yang hijau tidak bisa berfungsi, apakah memang tombolnya ini yang bermasalah atau apa, kita cek, kita pencet tombol hijau ini di depan kameranya. Jadi akan tampil seperti ini jika remote-nya masih bagus. Tapi kalau dipakai kok ini remote-nya tidak connect, ya kemungkinan ada hal lain. Sekian dulu tutorial untuk mengecek remote secara sederhana dengan menggunakan HP. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih.